Wah, ini adik mau kasih makan juga. Oh, jeblok. Dari bawah. Terus. Agak naik. Banyak hewan jinak yang dilatih oleh pemiliknya untuk melakukan aktivitas seperti halnya manusia. Salah satunya yang terlihat dalam sebuah video yang diunggah di salah satu akun TikTok Netribuners. Dalam video yang berdurasi cukup panjang tersebut, tampak seekor kuda yang diberi nama Romeo menyambangi sebuah warung yang menjajakan gorengan. Momen kocak tersebut diabadikan oleh pemilik akun JTC Official yang kemudian mencuri perhatian publik. Penjual yang didatangi si kuda pun langsung terkejut sembari ketawa melihat kelakuannya. Oh, tuku gorengan. Alah. Oh, alah, Romeo tuku gorengan. Gorengan. Tuku piroran. Oh, 2000. Tuku 2000. Ya iki hanya ada di Mojosemi Forest Park iki jaran iki iso jajan dhewe tuku gorengan iki. Gorengane iki lho. Jajane. Oh, duit yo gelem dek omah dek. Oh, akhir. Oh, iki yang nganggo kertu Mbak bayar ya. Ora. Ya tidak berlaku untuk jaran ya. Ya. Wes apa urung? Wes le, gak boleh le. Ayo. Mau kasih makan, ya adik mau kasih makan. Ya. Wah, ini adik mau kasih makan juga. Oh, jeblok. Dari bawah. Terus. Kakak naik. Ah. Sudah nih makan gorengan. Lah, Pak, enggak makan gorengan, Pak. Makin lagu. Besok.